Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Wa imamil muttaqin Sayyidina Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Segala puji semata dan senantiasa terhatur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali kita diperjumpakan dalam program Ramadan Terbaikku kerjasama antar Departemen Tarbiyah dan Dakwah Rabithah Alawiyah dengan channel televisi tercinta kita Nabawi TV yang mana mudah-mudahan kegiatan dakwah ini betul-betul bermanfaat bagi para pemirsa para penonton yang menyaksikan program-program dakwah ini amin ya rabbal alamin di dalam perjumpaan kali ini perjumpaan kita bertemakan tentang tingkatan-tingkatan ibadah puasa al-imam hujjatul islam al-ghazali menyebutkan dalam kitab ihya ulumuddin Alam anna sawma Talatu darajat Sawmul umum Wa sawmul khusus Wa khusus khususil khusus Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Ketahuilah olehmu Bahwasanya Puasa itu memiliki Tiga tingkatan Ibadah puasa Memiliki tiga level tingkatan Level pertama atau tingkatan pertama yang paling bawah disebut dengan somul umum. Puasa yang sifatnya umum. Puasa orang awam. Dan level kedua setelahnya yang berada di tengah disebut dengan somul khusus. Puasa khusus. Puasa orang-orang yang tingkatannya di atas daripada tingkatan orang awam. Dan yang ketiga level tertinggi yang terakhir. Som khusus khusus. Puasanya yang spesial khusus di atas khusus. Ibadah puasa sebagaimana kita ketahui dan mungkin sebagian besar dari kita telah menjalaninya. Ada yang sudah menjalani mungkin sebanyak 30 kali Ramadan. Ada sebagian dari kita mungkin sudah menjalani empat 40 kali Ramadan semenjak dia dari balik ada yang baru saja menjalani mungkin 20 tahun atau 20 kali Ramadan dan mungkin ada yang masih belia baru menjalani 5 atau 6 tahun 6 kali Ramadan dan sebagainya jika kita merenungkan di Ramadan-Ramadan yang telah lewat yang kita lalui di manakah letak kedudukan Puasa yang telah kita laksanakan tersebut, apakah masuk pada level yang pertama, yaitu yang paling rendah puasanya orang awam, atau entah itu masuk level yang kedua, puasanya orang-orang khusus yang istimewa, dan atau mungkin bahkan masuk pada level yang ketiga yang tertinggi, puasa yang istimewa di atas istimewa, puasa yang khusus di atas khusus. Adapun penjelasan masing-masing dari tiga tingkatan tersebut disebut oleh Al Imam Al Ghazali. Wa wal farji an Puasa yang terendah atau disebut dengan puasa yang umum, puasanya orang awam, definisinya adalah puasa yang berbentuk sekedar menahan perut dan kemaluan dari menuntaskan kemauan-kemauan syahwatnya. Menahannya seseorang akan perutnya dan begitu pula akan dari kemaluannya, dari segala hal yang umumnya dimaui, dihasrati oleh perut itu sendiri dan dihasrati oleh kemaluannya. Ketika ia berada di siang Ramadan, ia fokus kepada sekedar menahan rasa lapar dan haus karena itulah kemauan dari isi perut. Itulah kemauan hasrat dari perut kita menahan lapar dan haus. Begitu pula menahan kemaluannya dari berbuat yang sifatnya itu menuntaskan rasa syahwat. Entah dengan pasangan yang halal atau terlebih naudzubillah dengan pasangan yang haram yang tidak dibenarkan. Ini gambaran dari puasa yang levelnya level terendah atau yang paling paling bawah. Puasa umum sekedar menahan perut dari hasrat dan kemauannya yaitu makan dan minum dan menahan kemaluan dari e, keinginan kemaluan itu sendiri yaitu menuntaskan menuntaskan dari rasa syahwatnya. Adapun yang menengah atau yang kedua level yang berada di tengah somul khusus wasa'nya orang-orang khusus disebut oleh al-imam al-Ghazali bahwa kafus sam'i wal-basari wal-lisan wal-yadi wal-rijli wa sa'ir al-jawarih anil-atham wasa' yang berada di level menengah atau level yang istimewa secara khusus adalah manakala seseorang di samping ia menahan perut dan kemaluannya dari syahwat-syahwat dan keinginannya Ia pun menambah di atasnya dengan menahan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan begitu pula seluruh anggota tubuhnya. Ia tahan itu semua, anil atam dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Level kedua daripada tingkatan-tingkatan ibadah puasa, manakala seseorang fokusnya ketika di siang Ramadan atau di siang ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus dan menahan kemaluan dari syahwatnya ia pun fokus juga memperhatikan seluruh jawarehnya memperhatikan seluruh anggota tubuhnya matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya seluruh anggota tubuhnya ia perhatikan ia jaga, ia tahan anil atam dari perbuatan-perbuatan dosa. Dari segala hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala hal yang akan mengantarkannya kepada dosa-dosa. Na'udzubillah min dalik. Itu artinya perbedaan antara level pertama dan level kedua nampak jelas puasanya orang awam puasa yang berada di level paling bawah adalah ketika ia sekedar fokus menahan uh, perutnya dari syahwat begitu pula kemaluannya dari syahwat menahan lapar dan haus saja Adapun level kedua di atas itu lagi bukan sekedar menahan kemauan perut dan kemauan dari kemaluan ia pun menambahkan di atas dua hal tersebut menahan pula, E, akan pandangannya, akan matanya ia tahan dari memandang hal-hal yang diharamkan. Ia mengurangi pandangan matanya dari memandang hal-hal yang tidak dibenarkan, khususnya ketika berada di siang Ramadan. Ia kurangi menatap tontonan-tontonan yang itu memancing e, akan timbulnya rasa syahwat ketika ia menatapnya. Ia menahan pula pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan. Dari hal-hal yang diharamkan, ia tahan telinganya dari mendengar uh, gibah. Ia tidak mau mendengar cemoohan orang lain yang membicarakan akan aib orang lain. Ia menghindari pergunjingan. Ia tahan pendengarannya dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bukan cuma mata dan telinga, ia pun menahan lisannya, lidahnya, seonggok daging kecil berada dalam rongga mulut kita ini. Yang walaupun bentuk fisiknya kecil, tapi fatal akibatnya apabila tidak dijaga dan tidak diikat, dalam arti tidak diperhatikan apa saja yang akan dituturkan olehnya. Ia jaga lisan tersebut dari bertutur kata hal-hal yang tidak-tidak, dari perbuatan-perbuatan haram, ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama, menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, atau memfitnah orang lain, atau menghina orang lain, merendahkan. Sesama Muslim dengan ucapannya Atau menyakiti perasaan orang lain dengan mulutnya Ia jaga lisannya Ia kurangi bertutur kata yang banyak di siang Ramadan Mata ia jaga, telinga ia jaga, lisan ia jaga Begitu pula sepasang tangannya Kedua tangannya ia jaga dari berbuat hal-hal yang diharamkan Kedua tangannya ia jaga dari mendolimi orang lain Mengambil hak orang lain Menyakiti orang lain Memukul orang lain Dan hal-hal lainnya yang sifatnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hal yang diharamkan, ia jaga juga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang dianggap mustakbah, dianggap yang sesuatu tidak baik dalam sudut pandang agama. Ia jaga seluruh anggota tubuhnya. Ini level kedua puasa seseorang, puasa khusus. Level yang di tengah Bukan hanya sepasang tangannya, ia jaga. Jari jemarinya, yang mana itu bagian dari tangannya, ia jaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ia kurangi ujaran-ujaran uh, kebencian yang ia ketik di tangannya melalui smartphone-nya, atau ia mengomentari uh, foto orang lain yang mengakibatkan ketika yang punya foto baca bisa tersakiti hatinya. Ia kurangi jari jemarinya dari menulis kalimat dan kata-kata yang bisa menyakiti dan menyinggung orang lain. Ketika ia berpuasa di siang Ramadan, begitu pula sepasang kakinya. Level kedua ini begitu pula menjaga sepasang kakinya dari uh, berjalan menuju tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Sepasang kakinya tidak ia bebaskan begitu saja, berjalan menuju tempat-tempat yang itu uh, terdapat di dalamnya kemaksiatan kepada Allah. Ia jaga uh, perjalanannya menuju tempat-tempat yang itu. Malah bisa memancing akan murka Allah. Ia ya jaga uh, perjalanannya ke contohnya. Mohon maaf, warung remang-remang yang disitu ada kemaksiatan. Ia ya jaga uh, sepasang kakinya berjalan di siang Ramadan menuju warung-warung uh, makan yang buka, yang mempersilahkan orang lain untuk makan, baik ia puasa atau tidak. Ia ya tahan godaan tersebut. Ia ya jaga suruh jawarihnya anggota tubuhnya, dari hal-hal yang diharamkan, dan itu. Adalah perbuatan-perbuatan dosa Ia jaga itu semua Ini level kedua daripada tingkatan Ibadah puasa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali Dan yang terakhir Wa amma sawmu khususil khusus Fasomul qalbi Anil himamid daniyah Wal afkar Adunyawiyah Wa kafuhu amma siwallahi Bil kulliyah La ilaha ilallah Imam Ghazali menyampaikan level tertinggi dari ibadah puasa. Level terakhir, level yang ketiga, yang tertinggi akan puasa itu yang disebut oleh beliau khususul khusus, somu khususil khusus, puasa yang istimewa di atas istimewa, spesial di atas spesial, khusus di atas khusus. Apa itu adalah? manakala ia menahan hatinya menahan gerak-gerik sanubarinya dari himam ad kemauan-kemauan yang sifatnya rendah dalam sudut pandang agama hasratnya tekadnya kemauannya apapun yang ada di dalam hatinya ketika ia berpuasa ia tahan ia jauhkan isi hatinya dari kehendak-kehendak, kemauan-kemauan yang sifatnya itu daniyah, hal yang hina, hal yang uh, tidak layak untuk difikirkan. Lintasan hatinya ia jaga dari renungan-renungan yang sifatnya negatif. Ia jauhkan hatinya dari niat-niat buruk, niat-niat jahat, niat-niat yang tidak baik. Ia jauhkan hati dan pemikirannya dari kehendak-kehendak yang itu sifatnya dani hina tidak bagus tidak layak untuk direnungkan difikirkan atau tidak layak untuk dilintaskan di dalam hatinya bukan hanya sekedar ia jaga hatinya dari kehendak-kehendak yang sifatnya hina atau rendah begitu pula al afkar ad dunyawiyah hati dan benaknya Wasa yang tertinggi ini, ia jaga hati dan benaknya Pemikiran-pemikirannya, ia jaga dari hal-hal yang sifatnya duniawi belaka. Benaknya, akalnya, hatinya, ketika berpuasa, orang-orang yang berada di level tertinggi ini, ia bagaimana caranya? Jangan sampai terfikirkan di dalam akal dan di dalam hatinya hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak ada kebaikan-kebaikan akhirat. Tidak mungkin orang yang sudah berada di level ketiga ini, orang-orang yang sifatnya sudah menggapai kedudukan tinggi di level ketiga puasa ini, ia tidak memikirkan nanti ketika berbuka lauk apa yang akan aku makan, nasi padang dari warung yang mana yang akan aku santap, yang aku beli, atau ia memikirkan aneka macam jus yang akan ia minum ketika berbuka sama sekali tidak terpikirkan hal-hal tersebut. Ketika ia berpuasa di siang Ramadan, pemikirannya, benaknya, akalnya, hatinya sama sekali tidak terpintas di dalam itu semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Lebih-lebih berpikir nanti setelah Idul Fitri baju yang mana yang akan aku beli? Bentuknya bagaimana? sarung merek apa yang akan aku pakai jauh dari itu semua mereka-mereka yang berada di level tertinggi ini tidak menghayal hal-hal duniawi yang sifatnya masih berhari-hari kemudian berpekan-pekan kemudian fokus bagaimana caranya yang ia pikirkan yang ia fokuskan yang ada dalam hati dan benaknya bagaimana caranya puasa ini membawa ia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala Wakafuhu Amma Siwa Allah bilkuliah. Bahkan Imam Ghazali mentakitkan, menekankan lebih. Level ketiga khusus sil khusus ini adalah gambarannya ia menahan hati dan fikirannya dari segala apapun selain Allah yang ada di benaknya, di hatinya. Sekedar pemikiran bagaimana aku bisa menggapai rida Allah. Allah lagi mengawasiku. Gerak geriku dipantau, dilihat oleh Allah. Apapun keadaanku saat ini, Allah memandangku. Pokoknya yang ada di dalam hati dan benaknya Allah, Allah dan Allah. Tidak ada hal-hal duniawi yang terpintas, terpikirkan. Tidak ada hasrat-hasrat yang sifatnya fana yang terlintas dalam hatinya. Hati dan benaknya fokus Allah, Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini level tertinggi daripada ibadah puasa. Kembali kita ulangi khulasah atau ringkasan dari yang kita kaji hari ini. Imam Ghazali mengatakan tingkatan ibadah puasa itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama level yang terendah adalah somul umum. Puasanya orang awam. Apa itu definisi puasa orang awam? Level terendah ini adalah manakala seseorang menahan uh, keinginan atau hasrat dari perutnya dan menahan diri uh, dari keinginan-keinginan kemaluannya. sekedar itu saja. fokus puasanya menahan lapar dan haus, kemaluannya ia ya jaga dari yang haram. itu saja. ini level terendah bahkan. Itu artinya apabila ada di antara kita puasanya sekedar menahan lapar dan haus tapi kemaluannya dibiarkan bersyahwat dengan tontonan-tontonan pandangan dan sebagainya itu berada lebih rendah lagi daripada puasa orang awam. Nauzubillah min tarik. Level terendah gambarannya adalah manakala ia tahan perut, keinginan perutnya dari uh, hasrat makan dan minum, begitu pula kemaluannya ia jaga dari syahwat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini yang terendah level yang menengah yang kedua Imam Ghazali mengatakan sawmul khusus puasanya orang yang khusus yang istimewa. Bagaimana gambarannya? Bukan sekadar menahan kemauan perutnya, bukan sekadar menahan kemaluan dari hasratnya, ia juga menahan anggota tubuhnya, jawarihnya, mata, telinga, mulut, sepasang tangan dan sepasang kakinya. Semua anggota tubuhnya ia jaga anil atam dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini level yang menengah, somul khusus, puasanya orang khusus, dan setidaknya kita memiliki tekad menggapai level ini, sehingga puasa kita bukan termasuk yang dikatakan oleh Nabi. la selalu min siami, ilaju, al-atas. Berapa banyak orang yang berpuasa?" kata Rasul. "Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali yang ia dapat sekedar rasa lapar dan rasa dahaga, rasa haus saja." Karena tidak memperhatikan hal-hal lain yang ia fokuskan, menahan lapar dan haus saja. Pahalanya sirna, setidaknya kita bertekad telah mati menggapai level yang kedua, menahan rasa lapar dan haus, menahan kemaluan dari syahwat, menahan anggota tubuh, mata, telinga, mulut, tangan, sepasang kaki dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini puasa, level yang kedua, yang terakhir, yang tertinggi, level yang paling atas yang ketiga som khususil khusus puasanya istimewa di atas istimewa khusus daripada yang khusus apa itu gambarannya tadi menahan rasa lapar dan haus menahan anggota tubuh semuanya dari yang haram dan di atas itu semua hatinya pemikirannya ia tahan dari apapun selain Allah tidak terlintas hal-hal duniawi di dalam kepala atau di dalam benaknya dalam hatinya yang ia pikirkan hanya Allah Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wallah al-muwafiq ila aqwami tariq. Ya Rabb wafiqna. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Kemudahan untuk bisa mencerna apa yang kita kaji, apa yang kita baca hari ini. Dan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk menjalani sisa-sisa Ramadan. Baik tahun ini dan akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Dan mudah-mudahan diberi kemudahan dan taufik oleh Allah untuk Uh, menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kita begitu pula Ramadan Ramadan berikutnya yang mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk bisa menjumpainya amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh